Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa IMTV dimanapun berada. Semoga selalu sehat ya dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti biasa, tiap siang gini kita akan ada di Aula Dialog, dan kali ini spesial sekali karena temanya soal cinta. Aduh, kalau ngomongin soal cinta itu gimana ya? Senang banget gitu rasanya. Oke, bersama dengan konselor psikologi, yakni Ahmad Pranggono, MA. Assalamualaikum, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, gak, Pak? Gak? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Oke, karena ketika kita mencintai orang, kita harus bahagia terus, begitu, gak, Pak? Gak? Iya dong, itu kita hidup sekali harus bahagia loh. Kapan lagi kalau enggak kan? Itu adalah cerminan dari cinta ya Pak ya, karena cinta itu Iya. kadang membuat kita bahagia, kadang juga membuat kita sengsara, nggak sih Pak? Kan Curhat ada ya orang Pak ya. bilang sengsara bawa nikmat, iya kan? Oke. Sengsara bawa nikmat. Jadi ujung-ujung pasti nikmat kalau cintanya bener. Oke itu ya Pak ya. Oke, tapi gini Pak, sebelum kita berbicara panjang lebar ya Pak ya, kita tuh kadang salah Kak mendefinisikan cinta. Nah, kalau menurut jenengan nih Pak ya, selaku konselor psikologi, seperti apakah definisi cinta yang sebenarnya Bapak? Begitu. Ya, jadi gini, banyak orang yang tidak bahagia ya, itu karena sebetulnya dia tidak mencintai diri sendiri, dirinya sendiri apa adanya. Itu yang membuat orang tidak bahagia. Yang kemudian itu nanti merembet, 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 akhirnya pernikahannya yang kandas, hubungan sosialnya kurang baik, karirnya merosot, hubungan dengan anaknya juga kurang bagus, dan seterusnya. Itu dimulainya karena dia tidak mencintai dirinya apa adanya. Nah, ini sebetulnya topik yang setiap orang, baik itu lelaki, perempuan, anak kecil maupun dewasa, itu harus mengerti. Kenapa? Karena dengan mencintai diri sendiri, dimulai dari sendiri, itu yang akan menjadikan magnet yang begitu besar untuk menarik cinta dari alam semesta, termasuk orang tua, dosen, teman sekitar, murid-murid, ya, dan yang lain termasuk pasangan. Itulah kenapa kalau kita mulai dari bangun pagi, men-set up, menginstal pikiran cinta, kemudian nanti sebelum tidur juga men-set up, menginstal pikiran cinta, dan menghindari, menafikan, menghilangkan yang melawan cinta atau kontra cinta, itu kita bangun penuh cinta, tidur dengan cinta, mimpi bahagia. Indah banget. Wah, aduh, aku kalau ngomongin soal cinta, kenapa senang ya, Pak ya? Itu kan nurani Karena manusia toh, saling ya, cinta dan karena semua mencintai. orang, iya benar Pak. Karena semua orang itu pasti senang banget ya kalau dicintai oleh orang lain. Tapi kadang kita lupa Bapak, bahwasanya kita tuh terlalu berlebihan mencintai orang lain. Bahkan kita nggak sadar kalau ketika kita berlebihan, kita mengabaikan untuk mencintai diri kita sendiri. Begitu ya Bapak ya? Iya, padahal Bagaimana Bapak? sebetulnya begini, kalau kita mencintai orang lain penuh sepenuh hati ya, itu boleh-boleh saja. Cuman ingat, jangan sampai cinta kita kepada diri sendiri kita lupa. Akhirnya kita menjadi budak cinta ya, bucin orang lain, Ya, bucin pucin suami, begitu ya, Pak bucin ya. istri. Ya kan? Padahal kan sebetulnya mencintai orang lain itu ya proporsional ya, proporsional. Jangan terlalu berlebihan, tetapi jangan terlalu kurang, proporsional saja. Karena apa? Karena kadang-kadang orang yang kita cintai, ujung-ujungnya juga akan kita benci. Atau sebaliknya, orang yang kita benci, ujung-ujungnya justru kita cintai. Maka kalau ke orang lain, proporsional. Tapi kalau untuk dia sendiri, harus full. Jangan pakai tapi, jangan pakai Oke, nanti. Harus saat ini, harus full mencintai diri sendiri. Karena bagaimana kita mengharapkan orang lain cinta pada kita kalau kita sendiri nggak cinta dengan diri sendiri? Kan gitu. Dan nggak mungkin kita akan berbagi cinta kepada sekitar kalau kita sendiri belum penuh tangki cintanya oleh diri sendiri. Jadi sebetulnya
diri sendiri dulu, penuhi tangki cintanya, maka kemudian nanti itu akan meluber, meruah kepada orang sekitar. Dan kemudian akan nanti akan datanglah cinta-cinta itu. Jangankan itu ya. Kita sebetulnya tidak perlu mengatakan, aku cinta sama kamu, aku cinta sama, aku sayang sama kamu. Terus diumbar-umbar gitu ya. Sebetulnya nggak perlu begitu. Karena dengan kita penuhi cinta diri kita sendiri, orang itu udah paham. Kenapa? Karena vibrasi cinta itu bukan lewat verbal. Vibrasi cinta itu dia melalui kuantum energi. Jadi energi cinta kita itu akan nyambung lagi dengan energi cinta semesta. Dan disitulah kemudian akan timbul harmoni. Disitulah kita akan merasa sangat bahagia. Kemanapun kita pergi, ada kecintaan. Dimanapun kita berada, disitu ada cinta. Itu begitu indah. Tapi memang harus di-setup dari awal dan di akhir. Di awal bangun pagi ya, di awal bangun pagi dan di akhir sebelum tidur. Karena itu harus terus di-repeat. Ya, di-repeat, diulang-ulang. Makanya ada the power of repetition. Kekuatan dalam pengulangan. Jadi diulang. Kenapa? Karena dengan diulang-ulang itu menambah vibrasi cinta untuk diri sendiri dan orang lain. Dan kalau kita sudah mengulang-ulang cinta, itu dengan otomatis dia akan menolak semua efek negatif, ya, benci, dendam, sengsara, dan lain sebagainya dari orang lain. Karena kita perkuat, saya cinta dengan diri sendiri, saya mencintai diri sendiri apa adanya, tanpa nanti, sekarang juga, gitu ya. Sehingga orang lain yang mengatakan, eh, kamu jelek, kamu nggak dicintai, kamu terbuang, kamu begini, kamu begitu, kamu begini, itu akhirnya tertolak dengan sendirinya. Dengan kita penuhi dulu cinta. Oke, berarti kan kuncinya pertama itu emang harus mencintai diri sendiri, begitu gak Bapak? Karena apa? Karena ketika kita menghargai diri kita sendiri, maka secara gak langsung orang lain akan menghargai kita, begitu gak Bapak? Dan itu nanti yang akan membuat self-image kita menjadi bagus. Ya. Jadi, seburuk apapun menurut orang lain, kita ini, kita tetap adalah the best creation of Allah. Ya. Produk terbaik dari Allah. Kita ini, kita sendiri ini. Kita adalah produk terbaik Allah. Kita bukan produk gagal. Kita bukan produk yang jelek. Kita ini produk terbaik. Tapi mulainya dari mana? Dari self-image kita. Nah, self-image kita ini akan dibangun ketika kita rajin menginstal kalimat-kalimat cinta setiap pagi dan setiap malam. Iya, subhanallah. Kadang-kadang kita nggak sadar, Bapak. Bahasanya, kadang kita tuh dibutakan oleh cinta dari orang lain, begitu, Bapak. Tapi itu beneran nggak sih, Pak? Ini saya tuh ya apa ya? Kadang emang beneran seperti itu. Sampai kita tuh melupakan bahasanya. Sebaiknya kita tuh harus lebih memprioritaskan cinta diri kita sendiri, begitu ya, Pak ya? Iya, kan gini ya. Sesuatu yang harus di. Sesuatu yang harus di apa ya, disosialisasikan ke masyarakat bahwasanya sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita sendiri, membatasi bahwasanya kadang kita itu tidak boleh berlebihan untuk mencintai orang lain, begitu ya Bapak ya? Iya, betul banget Pak. Mbak Ica nih udah nangkap nih ya pesannya. Jadi kadang-kadang orang itu lupa bahwasanya dirinya punya hak untuk dicintai. Dan kalau kita mengharap-harap orang lain mencintai kita, sama sekali kita akan nggak pernah dapat sesuai harapan ya. Maka gimana ya, kita sendiri yang tahu harapan cinta kita seperti apa, terus yang memenuhi siapa ya, kita sendiri. Nah, ada banyak orang yang di luar sana ya, yang banyak klien-klien datang itu sebetulnya problemnya satu, dia tidak cukup untuk mencintai dirinya sendiri. Sehingga ketika dirinya kosong dengan cinta, maka dia akan mudah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh buruk. Dan itu akhirnya vibrasi keburukan itu datang menghampiri dia. Bad luck ya. Jelek, keberuntungan yang jelek itu apes melulu gitu ya. Rugi melulu, kemudian tersungkur, terpuruk, kayak gitu-gitu deh. Itu sebetulnya dimulai ketika dia krisis cinta. Cinta kepada siapa? Bukan kepada cinta orang lain. Cinta terhadap diri dia sendiri. Gitu. Jadi ibarat kan pernah dengar ya penelitian orang Jepang tuh yang tentang air ya. Apa sih namanya? Masaru Emoto tuh kan membuat penelitian tentang air. Ada air yang diberikan kalimat-kalimat cinta, penuh cinta, lalu ada air yang diberikan kalimat-kalimat penuh kebencian. Itu ternyata
ternyata yang setelah diriset yang berkilauan yang memancarkan cahaya itu air yang setiap hari diberikan vibrasi kalimat-kalimat positif cinta. Nah, padahal kita ini 80% isinya adalah air. Ya enggak? Otak ya, ada airnya, mata ada air mata, telinga ada airnya, itu ada, darah juga ada air. Oh iya iya. Ada airnya. Coba deh kalau misalnya anak kita nih, kalau sudah punya anak ya, alhamdulillah anak saya 5 ya. Ya alhamdulillah anak 5, 2 laki-laki, 3 perempuan, sudah pra-remaja, ada yang masih kecil juga. Itu setiap hari kita ngukur-ngukur, ngitung-ngitung. Berapa banyak sih kalimat cinta yang kita berikan kepada mereka. Dengan berbagai variannya ya. Misalkan ayah sayang sama kamu, nah. Ayah senang sama kamu, nah. Ayah bangga sama kamu, nah. Itu kan sebetulnya kalimat-kalimat penuh cinta ya, dengan varian-varian. Nah, itu seberapa sering kita berikan kepada orang lain. Dan seberapa sering kita berikan kepada kita sendiri. Coba, pernah nggak kita, aku mencintai diriku sendiri. Saya sayang sama diriku sendiri. Saya bangga dengan pencapaian saya sendiri. Saya senang dengan tubuh saya sendiri. Saya ridho dengan apa yang Allah berikan terhadap warna kulit saya sendiri. Warna mata. Dan saya ridho dengan saat ini saya berada di mana. Di level mana. Pernah nggak kita memuji diri sendiri? Coba. Jangan belum pernah orang Pak. Lain muji kita kalau kita sendiri nggak muji diri sendiri. Iya Pak, bahkan gini loh Pak ya, bahkan gini loh, kadang kita terlalu berlebihan mencintai orang lain, timbul cemburu yang berlebihan juga, begitu loh Bapak. Nah itulah makanya, kan ada benci, ada rindu gitu kan, ada cemburu. Iya, cemburu, cemburu itu kan sebetulnya karena terlalu cinta. Akhirnya ketika yang dicintai itu melakukan hal-hal yang menurut dia apa ya, mengingkari atau menyelewengi cintanya, mencari janji sucinya. Kan gitu. Kan sebetulnya ketika kita mencintai kepada orang lain, itu sebetulnya vibrasi cinta kepada diri kita sendiri itu akan tersampaikan. Akan tersampaikan. Coba misalkan suami istri, Mbak Ica kan udah menikah juga kan? Mbak Ica menyayangi diri sendiri. Misalnya ketika mandi ya. Sorry, yang lain deh biar enggak kemana-mana pikirnya. Ketika sholat misalnya ya. Ketika sholat, setelah sholat kemudian bilang deh sama diri sendiri. Saya senang dengan saya sendiri. Saya cinta dengan diri saya sendiri. Saya cinta mata saya cinta hidung saya cinta kulit saya. Semua saya cintai. Terima kasih ya Allah sudah memberikan rasa cinta yang begitu besar kepada diri saya. Nah, coba. Itu biasanya kalau kita gunakan kalimat-kalimat ajaib, kalimat-kalimat sakti itu sesering mungkin ya. Bangun pagi, kemudian mau berangkat kerja, lagi sendiri, lagi rehat, sebelum tidur. Itu insya Allah tuh tangki cintanya tuh kalau diukur baterai, baterai kan kalau di handphone tuh kalau nggak dicas kan drop ya. Drop berapa bar gitu kan, berapa level gitu. Nah itu harus dicas. Nah ketika kita cas cinta kita untuk diri sendiri, itu langsung langsung penuh tuh tangkinya. Nah ketika kita penuh cinta, itu orang lain akan tahu bahwa kita ini orang bahagia dengan kondisi macam-macam ya. Jadi ada orang juga yang takjub. Kok kamu kelihatannya ceria ya, padahal aku tahu kondisimu tuh nggak baik-baik aja. Ada orang kayak gitu. Kamu misalkan habis rugi miliaran, tapi kamu santai aja, orangnya bahagia aja. Ya karena sebetulnya kita bisa men-set up bahagia dan cinta itu dengan sangat-sangat sederhana. Dengan sangat-sangat sederhana. Bisa kita set up. Nanti kita praktek. Mudah-mudahan ada waktunya ya untuk itu, praktek. Iya. Berarti itu sesuai ya Pak ya dengan tema kita merawat cinta dengan sederhana begitu ya. Sesederhana itu kita merawat cinta untuk mendapatkan cinta yang lebih baik lagi begitu ya Bapak ya. Iya, karena sebetulnya gini, itu nggak perlu biaya, nggak perlu makan waktu banyak, kemudian tidak perlu tenaga. Jadi itu sangat sederhana. Kita harus sesering mungkin memberikan kalimat positif untuk diri kita. Bahkan ketika ada orang lain memberikan kalimat negatif ya, yang kontra cinta nih, benci misalnya, aku benci sama kamu karena kamu begini begini begini, itu
kita langsung bikin setup, kita bikin benteng. Ibarat kalau ada orang menyerang dengan kalimat-kalimat negatif, dibom nih kalimat negatif, ciut, kita langsung pasang benteng. Seret. Enggak, saya orang baik, saya sayang diri sendiri, saya disayang Allah, saya disayang orang tua, saya disayang suami, kamu aja yang ngelihatnya berbeda. Itu orang lain yang melempar granat kebencian, itu langsung mentapi, enggak masuk. Dan itu kudu buru-buru, Mbak. Karena kalau enggak, kita akan membenarkan lama-kelamaan. Contohnya ya, kamu orangnya jelek, jelek, masuk sini. Masih tahan, belum sakit. Iya. Terus ada tetangga lain, kamu jelek, jelek, masuk lagi. Terus nanti orang yang signifikan, orang yang kita hormati, misalkan guru, emang kamu jelek, jelek lagi. Udah tiga tuh. Lama-lama kita akan bilang juga, iya-iya, orang-orang bilang aku jelek. Emang aku jelek sih? Nah, ketika kita sudah membenarkan, mengaminkan ya kalau bahasa religinya, mengaminkan apa yang orang lain berikan, kalimat-kalimat negatif terhadap diri kita, ketika itulah tangki cinta kita langsung zero, langsung drop, langsung nol. Nah, di situ bahayanya. Maka ketika ada yang melempar kalimat negatif, kalimat sampah ya kalau bahasa psikologinya, itu langsung kita pasang apa bentengnya. Enggak kok aku begini. Ah, walaupun begitu aku tetap sayang dengan diriku sendiri. Iya, aku dianggap orang lain enggak pintar, tapi saya adalah orang yang saya sangat sayangi dengan diri sendiri. Gitu. Jadi buru-buru tuh dipasang supaya apa? Tangki cinta itu terus penuh. Apalagi kalau laki-laki ya, laki-laki umur 40-an gitu ya, kayak yang udah mapan gitu kan. Duit ada, jabatan dapat ya, rumah tangga udah bagus. Tiba-tiba ada yang mulai ya deket-deket gitu ya, biasalah caper-caper cari perhatian gitu kan. Itu kalau kita nggak buru-buru pasang, itu lama-lama goyah juga tuh iman tuh, padahal itu cinta terlarang. itu bahaya tuh kalau nggak di setup setiap hari. Makanya the power of repetition itu perlu diulang, termasuk diri sendiri, kepada istri, bahkan kepada anak-anak kita. Kalau kita udah berkeluarga, perlu diulang, supaya apa? Supaya tangki cinta yang asalnya turun, nambah lagi, nanti ada serangan-serangan yang membuat itu drop lagi, nambah lagi. Di situlah pertempuran sebetulnya, setiap hari, setiap detik ada. Oke, berarti cinta diri sendiri itu termasuk ikhlas menerima diri kita ya, Bapak ya. Nah, terus memperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi, begitu nggih Bapak nggih? Betul. Jadi gini, antara ikhlas dan menerima itu kan bisa digabung ya, ikhlas menerima. Nah, tetapi ada orang yang ikhlas menerima itu dengan kepasrahan dengan negatif. Ya udah, aku kayak begini, aku ikhlas aja dimaki-maki sama suami aku. Emang udah nasib perempuan kayak begini, aku pasang aja. Nah, itu ikhlas menerima yang nggak bahagia. Yang negatif ya? Yang negatif. Tidak bahagia. Nah, seharusnya ikhlas menerima itu dengan bahagia. Ini mulai dari cinta. Gitu. Jangan mulainya dari apa ya, pasrah, apalagi itu, nerimo, tapi nerimonya yang, ya begitu ya, yang mengesankan tuh akhirnya terpaksa. Tidak bahagia, terus pasrah begitu aja tanpa usaha. Padahal semua itu kalau dilakukan dengan cinta sebetulnya bisa. Misalnya begini, kalau tadi ya kasusnya adalah perempuan, dia misalkan diselingkuhi oleh suaminya ya, maka dia bisa bilang, saya mencintai diri saya sendiri walaupun suami saya menselingkuhi saya. Dan itu tidak berpengaruh terhadap cinta saya kepada diri saya sendiri. Dan saya terima bahwasanya ini yang terjadi dengan diri saya, dan saya tetap mencintai diri saya sendiri. Nah, itu optimisnya akan muncul tuh ketika dalam kondisi terpuruk sekalipun. Dan sebetulnya itu fuelnya, sebetulnya itu energinya yang akan men-energize ketika kita dalam kondisi terpuruk. Oke. Bapak, ini terakhir nih Pak ya, yang perlu kita sosialisasikan, perlu kita jabarkan kepada pemirsa MTV. Nah, tipsnya Pak ya, tips agar cinta itu benar-benar membuat kita bahagia, begitu Bapak. Sederhana kan ya pertanyaannya ya Pak ya? Iya. Nah, tipsnya pertama, lakukan hal ini setiap bangun tidur ya. Yang pertama adalah Anda
Ya, yang pertama adalah setiap bangun tidur, ya setelah berdoa seperti biasa ya, kemudian mulai set up kalimat cinta. Saya mencintai saya sendiri dan seluruh kehidupan saya hari ini dan seterusnya. Oke. Itu aja set up kalimat itu. Nggak boleh cemburuan juga ya Pak ya? Nah, jangan memunculkan kalimat negatif dulu. Karena kalau kalau tangki cinta itu udah penuh, ya ibarat kalau air itu, air yang putih yang jernihnya itu udah penuh, maka air kotor itu akan luber. Itu. Jadi nggak perlu kita memfokuskan pada hal-hal negatif. Fokus termasuk pada positif cemburu aja. Ya Bapak ya? Termasuk cemburu. Kecemburuan ya? Karena iya. Cemburu itu hal negatif ya Pak ya? Iya. Justru kalau kalau kita fokusnya ke cemburunya, justru yang muncul di pikiran dan vibrasi energi ke seluruh tubuh itu adalah justru rasa cemburunya, bukan tapi rasa begini, cintanya. Bapak. Tapi begini ya Bapak ya. Kok kayak pengalaman gitu ya. Tapi begini Bapak, itu adalah sesuatu yang lumrah ya Pak ya. Ketika kita mencintai orang lain, bahkan itu membuat api cemburu itu membara ketika orang yang kita cintai itu melakukan hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Begitu kan Bapak? Oh iya. Bahkan itu kan cemburunya itu, bahkan kadang kalau kita terlalu bercemburu sama makhluk itu ya Pak ya. Itu kan juga dibenci sama Allah. Allah kan bahkan cemburu juga dengan makhluk yang terlalu berlebihan mencintai orang lain. Begitu kan Bapak? Iya, betul. Nah memang antara cinta dan cemburu, bisa jadi cemburu itu kan karena betul-betul cinta ya. Akhirnya justru kan agama kita juga melarang kalau orang nggak ada cemburunya. Ya kan? Itu namanya dayus. Dayus itu orang yang nggak ada cemburunya. Istrinya dipegang orang lain, dia nggak cemburu. Itu malah nggak boleh. Justru cemburu itu adalah bagian dari cinta. Jadi dia adalah anaknya. Anak turunan dari cinta. Bukan mothernya. Bukan induknya. Jadi kalau itu perlu diposisikan memang. Karena kalau cemburu itu jadi induknya, justru yang muncul ada nanti itu apa, prasangka negatif. Yang muncul adalah apa ya, suuzon gitu ya, apa-apa pengen ngecek HP-nya, sini HP kamu lihat, mau kamu cek sama siapa aja gitu kan. Itu kalau cemburu dijadikan induknya gitu. Tapi kalau cemburu hanya part of love, bagian dari cinta, maka nggak perlu sampai segitu. Cemburu tetap ada, tetapi porsi cinta tetap jauh lebih besar karena cinta adalah induknya. Jadi itu, jadi perlu positioning itu yang paling penting tuh Mbak, supaya kita tetap cinta itu lebih besar dibandingkan posisi emosi-emosi yang lain. Dan gitu. Tidak jadi, boleh jadi, terlalu berlebihan juga ya Bapak ya? Iyalah kan kalau terlalu berlebihan gak bagus. Kadang-kadang kan kita kan terlalu berlebihan mencintai orang lain sampai kadang kita lupa bahwasanya Allah akan cemburu dengan kita. Iya betul, betul, betul. Nah, sebetulnya ketika kita mencintai diri sendiri, itu kan sebetulnya kita sedang mencintai Allah. Kenapa? Karena Allah itu ada dalam diri kita, betul nggak? Setiap hembusan nafas, setiap tarikan nafas, kan itu sebetulnya anugerah dari Allah. Ketika kita cinta dengan diri kita, kemudian kita relate-relatekan, kita sambungkan itu dengan kondisi spiritualistis, itu kan akan sebetulnya dia sedang berkoneksi dengan ilahi. Nah, karena ilahi itu adalah alam gaib yang koneksinya ada dalam hati. Hati kan dalam diri. Nah sebetulnya saya ingin mengajak ke arah sana. Tetapi orang gak mungkin cinta kepada ilahi kalau dia tidak mulai dari cinta kepada diri sendiri. Kan gitu. Gimana dia mau mencintai makhluk zat Allah yang maha gaib ya, yang tidak tertangkap oleh panca indera, sementara dia tidak mampu mengkoneksikan apa yang ada dalam tubuhnya itu dengan cinta. Cinta itu dari mana? Dari hati. Ya kan? Sebutnya di situ. Dari yang maha cinta kan. Ketika kita koneksi kita udah cukup kuat, itu akan apapun yang terjadi terhadap diriku, aku cinta, aku rela karena aku tahu Allah sayang sama aku. Aku tahu Allah cinta sama aku. Kalau itu sudah terjadi, kita udah betulnya mau di apa ya, mau apapun badai, mau apapun itu akan lewat. Bahkan kalau menurut sufi itu ya, Rabi'ah al-Adawiyah kan jelas ya, kalaupun Allah memasukkan aku ke dalam neraka, asal Allah ridho, aku tetap cinta. Tuh luar biasa.
Itu yang sudah Udah levelnya bener-bener. tinggi ya. Udah beyond lah kalau yang gitu ya. Tapi yang Itu kali ini benar-benar paling nggak tinggi. kita kita repeat aja, diulang-ulang setiap hari ya, pagi, siang, sore, kayak minum obat gitu. Saya sayang diri saya sendiri, saya cinta diri saya sendiri, saya menerima apapun kondisi saya saat ini, dan Allah sayang sama saya. Allah sayang sama diri saya sendiri. Itu aja, di setup terus, terus, terus. Ketika kita setup itu, insya Allah tuh kita mulai, oh iya ya, aku ini begini karena Allah nih yang membuat aku ada. Aku ini begini karena Allah pengen aku ini begini. Aku suka dengan begini. Walaupun aku sebetulnya pengennya yang lain. Tapi karena Allah suka dengan begini, aku pun jadi suka. Tuh. Itu orang dengan energizer seperti itu, dengan mindset seperti itu yang dia ucap berulang-ulang, itu sebetulnya kondisi apapun yang menimpanya, dia akan santai aja. Tidak akan ada sesuatu yang membuat dia sedih di masa lalu, dan tidak akan ada yang membuat dia khawatir apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan apa? Dengan cinta. Speechless saya, Pak, kalau ngomongin soal cinta gitu, Pak. Karena emang definisi itu adalah kata sederhana ya, satu kata. Ya, Cinta, tapi cinta. definisinya itu tapi definisinya banyak sekali dan kadang membuat orang itu bahagia, bahkan sebaliknya begitu ya, Bapak ya. Oke, Dan tadi yang banyak orang tipsnya yang cuman ngomong-ngomong aja, aku cinta kamu. Padahal dia hanya ngomong gitu. Dia tidak apa ya, tidak memasukkan mengaplikasikan. untuk mengaplikasikan. Dia tidak dari hati. Nah, orang yang mendengar itu akan nangkep kok. Kan hati akan nyambung dengan hati kan. Jadi kalau orang hanya ngomong aku cinta kamu tapi hanya di bibir saja, orang nangkep, wah, kamu bohong nih. Kamu cuma di bibir aja. Orang nangkep. Nah, jadi sebetulnya ketika kita udah cinta dengan diri sendiri, orang lain tuh akan nangkep bahwa kita ini penuh cinta. Entah kenapa ya, saya kalau ketemu orang semacam yang orang penuh cinta itu bawaannya adem, enak, nyaman, gitu. Positif Itu vibes bawaannya tuh. ya. Iya, positif vibe-nya udah dapat. Nah, itu orang nggak bakal dapat positif vibe kalau dia nggak memvibrasikan di diri sendiri dulu. Kan gitu. Ya, Dia benar. vibrasikan itu ke dalam diri sendiri dulu sehingga nanti vibe-nya dapat oleh orang lain. Gitu. Itu sih kalau kenapa kita perlu cinta, dan cinta itu sederhana. Diripit, diripit, diripit. Insya Allah tuh dapat cinta yang luar biasa. Bener ya, bener ya kata orang dulu, apa kabar Pak? Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, begitu ya Pak ya? Tapi emang begitu ya, kan harus merawat cinta dengan sederhana, begitu ya Pak ya? Betul, Jadi betul. emang kita harus memposisikan cinta itu sesuai porsinya, begitu ya Bapak ya? Iya. Jangan terlalu berlebihan, tapi tetap kita harus memprioritaskan bahwasanya cinta terhadap diri sendiri itu lebih baik, ya Pak ya? Iya, lebih Karena baik, dan itu yang harus diawali ya. Itu yang harus diawali setiap hari. Jadi sebelum kita bilang sama suami ya, I love you masku, misalkan, saya sayang sama kamu masku, misalkan. Pernah nggak sih kita bilang begitu? Eh harus loh itu. Kalau belum, udah nikah tahunan, belum melakukan itu, bahkan nggak setiap hari itu sayang banget. Padahal itu kalimat sederhana, gampang, mudah gitu kan. Tapi kalau nggak terbiasa emang agak sulit ya. Ngomong apa sih? Gitu kan agak sulit. Padahal kalau aku sayang sama kamu, cium gitu kan, cium, udah selesai. Tiap hari terus begitu. Itu akan memberikan rasa nyaman kan. Jadi pasangan pun akan ngerasa bahwa suami atau pasangan kita ya istri itu juga mencintai kita sepenuhnya. Dan nggak perlu lagi cemburu-cemburu yang tanpa alasan ya, kecuali yang beralasan. Nah, Harus. itu nggak bakal mungkin kita ini memvibrasikan cinta kepada orang lain sebelum kita punya vibrasi di dalam diri, cinta kepada diri sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai kita mati-matian jadi bucinnya suami ya, yang itu nggak boleh ya. Kan bucin bucin sebucin bucin kan nggak boleh, karena kan Saya itu bagi bucin, Pak. kan levelnya harus harus di bawahnya Allah kan, di bawahnya Allah, di bawah Rasulullah, baru suami, kalau istri kan gitu. Harus Ya, ada ya, level, benar. harus positioningnya harus jelas. Jangan sampai misalkan suami nyuruh, udah kamu nggak usah sholat, kamu nggak usah puasa,
Ya kan nggak begitu juga. Kalau tapi kalau yang namanya bucin kan aku yang penting aku nggak mau dimarahi suami, aku nurut aja deh mau diapain aja. Kan nggak begitu. Nah, ya kan bucinnya nggak kayak gitu juga gitu. Ya, jadi saya kita paham ya bahasanya pemirsa IMTV. Nggak kerasa juga ya sudah 1 jam Pak menemani. Nggak Gak kerasa kerasa ya. dan kita bisa tahu bahasanya merawat cinta itu harus dengan sederhana ya Bapak ya. Tapi tetap yang utama adalah tetap mencintai diri sendiri, baru kita bisa mencintai orang lain. Dan semua hal yang akan masuk ke kita itu tergantung dari cinta kita kepada diri kita sendiri ya Pak ya. Karena ketika Iya. kita mencintai diri kita sendiri, kita akan jadi positif vibes ya Pak ya. Betul. Dan Saya ada kasus begini boleh ya kalau sekedar share ya. Jadi boleh. ada klien kita, dia punya kanker rahim ya. Dia punya kanker rahim. Sudah ke dokter, sudah medis segala macam dia sudah. Lalu kemudian dia coba dengan kalimat sederhana ya. Dia berdialog dengan rahimnya yang kena sakit. Jadi dia bilang begini, wahai rahimku, aku tahu kamu lagi kena sakit, kena penyakit. Tapi aku tetap sayang sama kamu. Aku tahu ini semua kehendak Ilahi. Aku pasrah, aku ridho, aku ikhlas. Dia ngomong sama rahimnya kayak begitu. Yang sebetulnya sebetulnya bukan omongannya yang penting itu, tapi dengan omongannya itu dia akan men-set up energi cinta masuk ke dalam seluruh tubuhnya, termasuk rahimnya yang sedang kena sakit kanker itu. Tahu nggak? Ternyata ya setelah medis ya, setelah berobat, itu dokternya bilang, ih, ajaib loh. Baru kali ini saya menemukan pasien yang proses penyembuhannya lebih cepat dibandingkan pasien-pasien yang lain. Terus ditanya, rahasianya apa Ya, sih Bu? luar Ini biasa Ibu ya. sekali. Terus dia bilang, saya hanya memvibrasikan kalimat positif aja sama rahim saya. Jadi dia memvibrasikan energi cinta itu kepada dirinya sendiri yang saat itu sedang sakit. Nah, kita bisa melakukan itu sebetulnya ya, setiap bahkan kalau kalau lagi apa ya lagi mandi ya saya kalau lagi mandi itu seketika nyeduh air itu kita sambil bilang dengan air yang ini saya menyayangi diri saya sendiri sehingga setelah nanti mandi aku semakin segar, aku semakin bugar, aku semakin menawan, aku bersih, aku wangi, aku sayang diriku sendiri gitu sambil digosok-gosok sambil itu aja jadi memvibrasikan itu men-set up itu mengimajinasikan itu sehingga ketika keluar dari kamar mandi kan kita baca doa ghufranaka ya. Ya Allah terima kasih yang sudah memberikan aku ampunan kan. Itu ampunan dari segala dosa, ampunan dari segala penyakit, ampunan dari segala yang negatif-negatif sehingga keluar dari kamar mandi itu langsung jadi seger buger gitu, seger buger penuh cinta. Subhanallah, itu yang perlu kita terapkan ke kehidupan kita ya, bahwasanya semua itu tergantung mindset juga ya, tergantung cinta juga ya Bapak ya. Wah, gak kerasa Pak, sudah 1 jam Pak. Aduh, kalau ngomongin soal Waduh. cinta ini bisa berjam-jam ya Pak ya. Iya. Apalagi aku nih Pak, yang tipikal orang yang bucin ya Pak ya, kalau ngomongin soal cinta, apalagi cewek ya, kalau dicintai orang itu rasanya tuh seneng banget begitu ya. Tapi nggak kerasa ya Pak ya, sudah 1 jam kita Iya. menemani pemirsa IMTV, dan makasih banget ya Pak ya, Pak Ahmad Pranggono MA, selaku Ya. konselor psikologi yang sudah berkenan sharing ilmu ya Pak ya. Terima kasih Kapan-kapan banyak mampir lah Pak. kesempatannya. Oh, dengan Oke, senang hati, teman-teman dengan senang mampir hati. ke studio IMTV yang ada di Insya Surabaya, Pak. Allah, Monggo. insya Allah. Iya. Kalau ke Ya, Jakarta mampir ya, Jakarta nge, mampir. nge, tunggu nih, Pak. Di selatan saya. Oke, Bang, nanti kita akan mampir. Iya, Insya Allah, dengan siap. senang hati. Wah, makasih banget ya, Pak, ya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah sharing Sama-sama, ilmu ke sama-sama. para pemirsa dan sudah memberikan positive vibes ke pemirsa IMTV bahwasanya perlunya kita merawat cinta dengan sederhana. Tentunya dengan Bapak Ahmad Pranggono MA selaku konselor psikologi dan saya Ica Malia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,